warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan geofoam atau styrofoam. Jadi di dalam dunia konstruksi itu geofoam atau sering kita lihat ini adalah styrofoam itu juga sering digunakan pada dunia konstruksi. Contohnya adalah seperti ini nih. Nah, ini adalah geofoam yang digunakan untuk peninggian lantai atau reservoir, di mana dia sebagai fungsinya adalah pengisi dari lantai kerja. Karena geofoam ini itu bersifat ringan namun mempunyai kuat tekan yang cukup besar, sehingga geofoam ini itu sangat baik digunakan untuk peninggian lantai pada gedung bertingkat. Geofoam ini itu beratnya adalah 15 kilo per meter kubik. Dia itu mampu menahan beban di atas 1 ton per meter persegi, sehingga penggunaan dari geofoam ini itu tidak membebani struktur bangunan. Karena sifat dari geofoam sendiri, yaitu geofoam ini itu memiliki sifat yang ringan, mudah dibentuk, mudah dipasang, tahan lama, juga sebagai insulator yang baik juga. Nah, itu adalah sedikit update dari RTS Video. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam video.